Baik, rekan-rekan media, kita langsung mulai presscon-nya. Selamat untuk Apriani Fadia menjadi wakil pertama Indonesia di final Daihatsu Indonesia Masters 2022. Rasanya apa namanya gimana tadi pertandingannya lawan Malaysia, ketat juga ya di game pertama sempat tertinggal lalu bangkit di game kedua dan game ketiga. Bisa diceritain seperti apa pertandingannya, silahkan. Pertama-tama kita bersyukur atas kemenangan hari ini. Terus tadi sih set pertama di poin-poin kritis aku kurang berani juga, terlalu terburu-buru. Cuman pas set kedua dan set ketiga udah bisa balikin keadaan, udah bisa tenang, fokus sama pukulan, sama pola permainan, akhirnya bisa masuk lagi ke pola kita. Buat apa ini langsung ya, kembali ke final deh ya, Indonesia Master. Setelah di 2019 di 2020 Prik di sini juga dan tadi kamu juara, apa rasanya Prik balik ke laga final? Alhamdulillah dengan hasil hari ini Apri nggak pernah berpikir apapun yang Apri dapetin di sini. Apri tidak, memang Apri pernah juara, tapi pada saat itu pada saat kita udah turun kita mulai lagi dari nol, dengan apalagi saya baru partneran dengan Pak Dia dan kami selalu terus mencoba yang terbaik dalam diri kami. Jadi kami juga tidak menyangka ya, maksudnya hasil hari ini, dan ya kami juga harus menghargai diri kami karena kami sudah siap capek, sudah siap mau main apa aja, ayo kayak gitu. Jadi ya kita hanya bersyukur dan masih ada besok, kita mau terus mengeluarkan yang terbaik tanpa berekspektasi setinggi apapun. Makasih. Buat Fadia nih, Fadia setelah dengan Apri di debut kemarin di SEA Games langsung dapat emas, hari ini kalian berhasil ke final. Apa perasaan Fadia saat ini? Perasaannya pastinya senang, tapi aku gak mau puas, ini baru awal. Mau terus belajar, mau terus cari-cari lagi. Ya semoga bisa konsisten di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ada media pokoknya, silakan Mbak. Ganti raket ya. Jadi itu aku kira itu awalnya master tak, aku kira itu putus raketnya. Tahu-tahu malah terus habis dari situ, aduh kakinya udah mulai naik nih kayak mau kram gitu kan. Aduh kakinya udah. Tapi dari situ enggak. Jadi kayak habis dari rasanya itu, tapi hilang sendirinya juga. Tadi itu kira itu putus raketnya, tahu-tahu enggak. Aku juga udah enggak tahu pada kemana. Aku lari. Oh my. Iya. Aku kira tuh raketnya putus, Pak. Iya, kira raketnya putus. Ya, tadi gimana game kedua, game ketiga bisa balikin fokusnya seperti apa? Ya, balikin fokusnya tadi dari pelatih juga masih tahu komunikasi, terus dari Kapri, dari aku sama-sama saling ngingetin, jangan terburu-buru sama jangan terlalu terbebani, fokus satu poin. Dan akhirnya kita bisa unggul di set kedua dan set ketiga. Dengan tenang ya jadinya. Ya, Mas Elvin. Tadi kan set pertama tinggal tuh, jadi kalau diperhatiin tuh kayak Apriani tuh masih bisa senyum gitu tuh, gimana? Bisa diceritain nggak kenapa masih bisa senyum? Yang mana nih? Pas masih dalam tekanan, pas set pertama? Set kedua. Ya karena kan belajar, karena kan yang itu sesuatu hal yang membuat positif, aura positif di lapangan kan kayak gitu ya, maksudnya caranya Apri seperti itu, maksudnya waktu sama Kagres kan kayak gitu. Nah Apri coba menerapkan sama Pak Dia. Jadi set pertama tuh Fadia tuh gak ada senyum sama sekali. Nah jadi pada saat set kedua, ayo Fad, udah senyum aja, enjoy aja kayak gitu. Jadi dia pada akhirnya tidak sadar, dia udah menikmati permainan pada akhirnya. Dia menikmati permainan, aku pun juga sama. Jadi aku terusin terapin kayak gitu terus. Soalnya kan itu hal positif yang kita bisa bangun di lapangan dengan senyum, meskipun dengan keadaan tertekan segimanapun. Poin sejauh apapun itu, senyum adalah kunci. Siap. Ya, Pak Sanda, silakan. Untuk Apri dan Pak Dia, ini kan kalian pertama ini dua turun bersama di setelah di SEA Games kemarin dapat emas. Orang kan ekspektasinya jadi, wah ini lah berganti ganda putra, ganda putri. Parah banget.
lawan Shenzhen Jerman tuh ya pernah Apri kalahin di final Olimpiade tapi sama Grecia. Nah ini sekarang sama Fadir nih, gimana nih perannya yang bakal membalikkan dulu kan Grecia ngasih arahan ke Apri, sekarang Apri yang lebih senior nih. Aku dan Fania tadi juga kita udah, maksudnya kita udah komunikasi untuk apa ya, Fania tidak melihat aku sedang menang dengan Jackie Chan ya gitu, ataupun aku juga apa ya, melihat jangan sampai, maksudnya memang punya kelebihan Chen Kim Chen dan Jaikon punya kelebihan, tapi jangan sampai bikin mentalnya down gitu, maksudnya mental kita down. Jadi kita harus terus percaya diri, percaya sama diri kita sendiri bahwa kita nih bagus, kita nih bisa, apapun bisa terjadi dan kita bisa juara gitu. Jadi itu sih, aku cuman ngomong sama Fadia singkat, padat dan jelas aja, yang penting isi. Siap. Ya, pas silahkan. Buat Afri sama Fadia, sosok Grecia di mata kalian seperti apa sih? Besok udah ada perangkat. Mungkin ada pesan-pesan juga buat Grecia. Erman. Fadia dulu, Fadia. Ya. Sedih tau kalau main kali, besok aja. Besok aja ya. Ya, pokoknya Kak Kris di mata aku tuh kayak benar-benar dia nggak cuma senior, nggak cuma panutan, dia juga bisa sebagai kakak, sebagai teman, bisa dia tuh mau walaupun aku junior, dia tuh tetap mau welcome, mau dengerin cerita aku segala macam, dikasih masukan, dikasih ini itu, ya pokoknya kakek tuh the best lah, udah terbaik kakek. Apri, buat besok ya buat Apri ya, oke ya, atau mau sekarang juga? Dikit. Kaget di mata aku pas seorang pejuang. Pejuang yang apa ya? Kita enggak bisa tahu di luar dia rasain apa. Yang kita tahu dia kuat nih di luar. Tapi sebenarnya dia tuh aduh. Pejuang nih pokoknya. The best. Ya nggak kuat, maaf ya mas, nggak kuat aku ya, nanti aja besok. Oke, bang, ya kan? Fadia, ya sebetulnya agak berhubungan sama Grace juga ya. Nah besok kan perpisahan Grace, jauh mana perpisahan Grace itu bisa jadi motivasi untuk kalian untuk melanjutkan ke final, karena kan ketika Grace pensiun yang ditanya pasti kan siapa nih berikutnya Ganda Putri, terus apa sejauh mana motivasi kalian untuk bisa masuk final dengan Ari, apakah pengaruh atau enggak kalian nggak suka atau gitu. Tadi gimana? Tadi aku bingung katanya mas, pembahasannya jangan yang berat-berat kayak gitu. Enggak, motivasi untuk besok kan Chris bisa dari kalian berdua, apakah memang pengen kasih kado spesial untuk kita? Dengan perpisahannya Kak Grace pun kita tidak bilang mau ngasih kado atau apapun, tapi kan memang kita ciri tujuannya punya tujuan mau juara. Jadi itu kalau kado sama buat KG ya bisa jadi kado. Jadi apapun mau juara satu mau juara dua tetap kado untuk KG. Itu juga jadi motivasi buat kita berdua, kiranya dengan perpisahan KG besok bisa jadi perpisahan yang terbaiknya di hidupnya. Amin. Baik, cukup ya. Kita ketemu lagi sama Abu Fadia besok setelah laga final. Terima kasih rekan-rekan media.